Jadi ini halo silase yang udah dibuat kemarin tanggal 9 terus sekarang tanggal 1. Kemarin 9 Juni ya, sekarang 1 Agustus. 1 hari 22. 23. 9 Juli ya. Jadi sekarang ini umurnya 23 hari gitu. Dan wanginya bagus. Wangi enak-enak. Warnanya kayak gini. Oke. Sekarang kita coba langsung ke ternaknya ya. Oke. Siap. Yuk. Okay. Let's go. Ini. Oke. Okay. Hari ini kita mau langsung coba kasih ini dia ke ternaknya. Ayo. Silasenya enggak berjamur loh. Alhamdulillah berhasil. Selama 21 hari, 23 hari. Yuk kita ikut yuk, ke kandang. Let's go ke kandang. Dulu. Mau foto dulu. Mau sharing. Ini menuju kandang tempat kita memproduksi. Tempatnya cukup dekat dengan kemarin kita melakukan sosialisasi. Ya, itu dia kandangnya. Itu kandangnya, let's go. Lumayan juga kita jalan ke bawahnya. Untung gue gak salah pakai sendal. Watch out. Wah, lahap banget. Wah. Ya pak. Ya, let's see it. Jadi kita ini lagi ngasih pakan silase yang kita buat tadi, yang kita buat 23 hari yang lalu. Dan bisa dilihat ya, ini dimakan. Lahap ya. Alhamdulillah. Sapinya seneng. Sapinya. Enak katanya. Dia makannya. Berarti mau ya pak ya? Iya. Empi. Kasih nih ya. Kasihin aja. Ini enggak gerak-gerak semua enggak ini. Enggak. Iya, enggak. Udah biasa kita, matanya. Udah biasa dipegang. Iya. Bisa dipegang, ditompakin juga bisa. Tuh. Di punggungnya didudukin. Enak-enak kecil sering. Udah biasa. Alhamdulillah produksi lasenya berhasil. Coba sisain dikit oh, ya. Kalau keluar dipanggil juga pulang deh. Ya, dipanggil bahasa dipanggil pulang. Eno. Dikasih namanya Saboy ini. Siapa namanya ini? Saboy ini. Saboy ini. Iya, dikasih nama. Kalau ini Cimaya nih. Cimaya. Iya. Tadi dia ngambilnya di Luna, itu ibunya Luna. Namanya kan. Iya, artis. Sip. Ya. Oke. Cepat hari ini. Tuh, liatin. Silasinya bagus. Wih. Tuh, lahap banget doi. Ini berarti sukses. Oke ini ya. Ini bau yang dari silase kan ya, bau-bau ini. Bau wangi ini mah. Gimana pendapatnya Bapak, menurut Bapak? Kalau pendapat saya, berdasarkan hasil kegiatan adik-adik, PKN mahasiswa dari IPB, sangat berjalan dengan lancar, sehingga hasilnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sudah bisa dimakan oleh sapinya. Pertama, sapi sangat lahap karena mungkin dia itu baru sekali gitu. Dalam arti kasih pakan selase buatan ya. Mudah-mudahan jadi, bisa terjalan ya, lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut oleh masing-masing yang punya ternaknya. Siap Pak. Amin. Makasih Bapak. Ya, mari. Sekarang akan melihat kompos yang kemarin kita sudah buat. Mungkin ini komposnya. Kalau untuk prinsipnya sendiri, dari kompos sendiri itu yang penting harus dibolak-balik minimal seminggu 2 kali. Jadi kalau ada perlakuan itu tujuannya adalah untuk mempercepat komposnya tanah apa PSS-nya menjadi kompos. Ini
juga dari feses dan sisa pakan ternak. Oke, mungkin itu dari kompos. Tetap harus kita terus bolak-balik.